Ratusan warga Pandeglang turun ke jalan menyuarakan aksi solidaritas bagi Palestina. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung Palestina merdeka dan meminta Israel menghentikan serangan yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Ratusan warga Pandeglang yang tergabung dalam gerakan kolaborasi Bela Palestina menggelar aksi di alun-alun Kabupaten Pandeglang hari Minggu kemarin. Dalam aksinya, warga melakukan berbagai kegiatan, diantaranya bersolawat, kirap bendera Palestina dan bendera Indonesia, serta doa bersama. Aksi ini bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan meminta Israel menghentikan serangan yang telah menyebabkan ribuan warga negara Palestina meninggal dunia. Koordinator aksi Muhammad Ridwan mengatakan, aksi solidaritas Palestina ini diikuti sekitar 700 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan masyarakat Kabupaten Pandeglang dapat memberikan dukungan moral maupun materi bagi Palestina. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk menyiarkan atau membuat masyarakat ini sadar bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami genosida ya, oleh Israel.